Oke, kembali lagi di channel Derosa Auto. Terima kasih buat sobat-sobat semua yang sudah mampir, yang sudah subscribe, yang sudah nge-like. Bagi yang belum subscribe, mohon dibantu subscribe-nya. Mudah-mudahan kebaikan sobat-sobat semua diberikan ganjaran yang jauh lebih baik. Terima kasih, amin. Alhamdulillah. Ya. Oke, teman-teman, kita kebetulan lagi ada review mobil Land Cruiser Cygnus sama Fortuner. Nah, Fortuner VNT 2013. Betul. Nah, saya ditemenin sama Julian. Iya, saya Julian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nomor teleponnya Julian berapa? 0853-111-69-869. Oke. Ya, teman-teman ya. Julian mau jual mobil Land Cruiser. Land Cruiser Cygnus. Jadi kita bahas yang Cygnus dulu nih, Om. Oke. Oke. Cygnus dulu. Kita bahas Cygnus dulu. Jadi ini Cygnus, Om. Cygnus tahun 2005. 2005. Mesinnya bensin. Bensin. V8 2UZ. V8 2UZ. 2UZ. Nah, ini kan tapi banyak pertentangan, katanya bensinnya boros ya kan? Betul. Nah, tapi kalau menurut saya ya, ini kan mesin 2UZ V8 mungkin terkenal boros daripada beli yang diesel, dibilang gitu. Betul. Kalau kita hitung secara matematika, sebenarnya nggak jauh beda, Om. Karena okay, masih bisa menggunakan bensin Pertalite. Pertalite. Nah, okay. Untuk konsumsi bahan bakarnya kira-kira kalau dalam tol, dalam kota nggak macet ya, yeah, itu bisa 18-19. 18-19 untuk dalam kota. Dalam kota di tol nggak macet. Nggak macet. Kalau misalnya dalam kota kondisi macet, paling boros-borosnya dia bisa sampai 165. 165,5. 165,5 kurang ya, lebih. Kalau saya yang bawa sih 165 sampai 175 ya. Oke, betul. Nah, itu concern pertamanya kan kalau Cygnus. Betul, betul. Pertentangannya secara matematika nggak jauh beda. Tapi untuk diesel value-nya gimana? Kalau value-nya sih jauh ya. Soalnya ini mobil kalau kita bandingin sama yang diesel ya, harganya udah jauh, Om. Udah jauh. Jauh, jauh. Kalau yang diesel itu tahun 2000 yang belum facelift ya. Yes. Kebetulan ini kan yang facelift. Okay. Kalau tahun 2000 yang belum facelift aja yang masih 4 speed, yang diesel itu udah kepala 5, Om, harganya. Harganya udah gopean. Udah gopean. Gopean lebih kepala ya. Kepala 5, Oke, okay, tahun 2000 yang tahun 2000 punya yang belum facelift. Belum facelift. Nah, kebetulan yang ini unitnya unit facelift nih, Om. Yang sudah facelift ini tahun 2000, 2005. 2005. Jadi transmisinya udah 5 speed, ada okay, night vision. Betul. Terus dashboardnya juga beda semua. Nah, speedometernya juga udah beda. Kalau yang okay, 2000 kan masih analog tuh, masih analog. Kalau ini udah elektrik, udah semua dalamnya, ya? Udah digital. Okay. Uh-uh. Terus bedanya kalau kita sering naik nih, Om. Mm-hmm. Kita bandingin kursi yang 2005 sama yang belum facelift, itu rasanya juga udah beda. Oh ya? Rasanya beda. Dia lebih empuk. Walaupun kalau kita lihat secara fisik tuh sama gitu. Hampir sama. Mungkin beda dari bahan fabriknya atau desainnya atau gimana? Bahan, kayaknya bahan busa kursinya ya. Bahan dia busa lebih kursinya empuk. Sama untuk tarikan bensin bahan bakar udah pasti lebih irit yang 5 speed. Betul. Dan juga lebih responsif bensin ya dibanding diesel. Benar. Tapi kalau kita ngomong tadi lebih irit yang 5 speed daripada yang 4 speed. Okay. Karena dia kan jarak transmisinya itu kan 5 speed, jadi giginya pendek-pendek. Jadi benar, lebih irit. Oke, okay, untuk fitur-fiturnya bisa dijelasin. Julian, okay, apa aja nih? Ini kan mobil-mobil bisa dibilang mobil SUV tipe premium. Tipe premium pada zamannya. Pada zamannya. Masih, ini juga masih premium. Oh, masih premium ya? Masih premium. Harganya juga masih di atas rata-rata. Benar. Mobil baru. Benar. Fortuner ya. Benar. Oh, enggak, tetap lebih murah kalau kita murah bandingin sama mobil baru Fortuner, Fortuner. Mas. Masih sedikit lebih hemat. Iya, cuma emang tahunnya agak lebih tua. Betul. Nah, untuk fiturnya ini untuk tahun 2005 ini sangat lengkap ya. Oke, lampunya sih, sudah halogen ya. Udah halogen lampu. Multireflektor. Terus misalnya ada tanduk ini yang kayak Fortuner zaman sekarang lah. Betul. Jadi ini kan mobilnya mobil gede nih, Om. Jadi kalau kita karena ada ini ada patokan. Jadi okay, kita bawanya kita tahu gitu ujungnya di mana karena ada ini sangat membantu sih. Sangat membantu ya. Oke. Okay. Habis itu teleskopnya juga gede ya. Gede gede. Ini radiatornya, fan-nya juga gede, Om. Betul, betul, betul. Dan juga dia punya fog lamp-nya ada 2-3 ya. Ada fog lamp-nya ini satu. Ini lampu malam. Lampu malam. Ini lampu dim. Oh. Iya, ini lampu dimnya di sini. Ini fog lamp satu. Ini sen. Sen. Ini?
Ini lampu juga. Lampu juga. Oke. Gitu. Ini untuk mobil, ini kan masuknya mobil SUV. SUV premium. Premium. Betul. Ini ground clearance-nya juga ini jauh banget tinggi sih. Banget tinggi ya? Banget. Tinggi banget. Apalagi dia bisa ada fitur hidrolik kan naik turun mobilnya betul, kan. Betul. Abis ini fleksibel ya. Fleksibel, naik turun, bener. Itu kecanggihannya. Saya jelasin ini buka, ini mobil bukan air suspension tapi hidrolik. Hidrolik. Oke. Okay. Kalau air suspension itu pakai udara, kalau ini pakai oli. Oli, betul. Okay. Jadi lebih awet ya. Jadi lebih awet. Untuk perawatan juga jauh lebih murah. Jadi lebih gampang. Betul. Betul, betul. Oke. Okay. Untuk eksterior bagian depan kita sudah bahas. Betul. Tinggal bagian ban. Untuk bannya kira-kira bannya ini diameter apa? Velg ring 18. Velg ring 18 dengan diameter Saya pakai profil ban 28560. 28560. 28560, benar. 28560 ring 18 ya. Iya. Ban-bannya juga masih tebel, masih velg-velgnya juga masih bagus. Velgnya bagus, masih original. Catnya masih original. Ini mobil stiker juga semua masih lengkap, Om. Catnya masih original. Catnya sih untuk tahun 2005 menurut saya sih ya. Udah pokoknya terima rapi aja deh. Okay. Pasti udah disiram. Pasti disiram ya, tapi beberapa masih ada yang original. Masih juga. Ada. Ada kendala nggak kira-kira PR-nya di mesin? Mesin sih nggak ada kendala ya. Nah, ini kan biasanya tahun 2005 kan ada aja PR-nya ya. Nah, coba jelaskan. Karena mobil ini itu, kalau dengan ini mesinnya dia nih, V8 2UZ-nya Cygnus ini, ini dia tadinya itu kan bikin buat market di Amerika. Oke. Okay. Untuk kalahin mesin-mesinnya Amerika yang buat long duration jalannya, untuk long journey, ya kan? Yes. Nah, jadi dia bikin mesin seawet-awet mungkin. Ya, makanya kompresinya untuk V8 dia rendah 10.1 makanya masih bisa pakai pertalit. 10 banding 1. Nah, dengan iklim Jepang si Toyota sendiri mengklaim bahwa dia butuh 1 juta kilometer untuk di overhaul. Oke. Okay. Yes. Oke, okay. Dan juga untuk pintunya dia bodi tengah, panel body set moldingnya menyatu dengan footstep ya. Footstep benar. Ini untuk yang 2005 juga ada perbedaan, Om. Oke. Okay. Untuk yang 2005 di footstepnya ada lampunya. Oh iya. Iya. Di footstepnya ada lampunya, di sini berarti ada lampunya. Ada. Jadi kalau malam kita nyalain lampu, kita buka pintu dari footstep ada lampunya. Sunroof juga ada. Ada sunroof ya. Ada, sunroof ada. Heater di kursi juga ada. Oke, heater di kursi ada. Kebetulan ini karena Cygnus, kursinya 3 baris, AC-nya 3 baris. Auto climate ya. Auto climate. Iya, auto climate. Oke, kira-kira 4x4 masih normal. 4x4 ya, masih ini normal. Ini mobil 4x4. Semuanya masih enggak ada PR ya? Enggak ada. Nah, fitur-fitur kecanggihannya kita sudah bahas bagian depan, eksterior, tinggal interior. Oke, okay, boleh. Apa kira-kira kelebihannya yang nggak dimiliki pada mobil biasa? Nah. Sebenarnya kalau kita bandingin sama mobil zaman sekarang, okay, untuk interior mungkin kalau kita lihat masih standar lah, maksudnya basic lah. Basic. Tapi karena udah ciri khas mobil zaman dulu kan dibikin untuk sesuai sama keperluan kita. Betul. Iya kan? Jadi nggak ribet. Kita nggak bakal terintimidasi sama interiornya. Oke. Okay. Tapi yang beda ketika kita duduk, nyetir, nyamannya sih nggak ada duanya mobil ini. Oh iya? Iya. Empuknya empuk banget. Kelebihannya di situ. Nah, untuk interior sih udah pasti kita lihat dari dimensi mobilnya ya. Betul. Ini kan gede. Ini di dalam luas banget, Om. Oh iya? Iya. Anak SD tiduran di belakang juga palanya nggak mentok. Wow. Iya. Oke, kita ke dalam yuk, kita lihat. Dijelasin untuk fitur-fiturnya, dia sudah, untuk bagian depan sudah SRS airbag ya? Sudah airbag, Om. Nah, untuk bagian tengah dashboard, ini kan teknologinya banyak banget nih, yang belum kita pahami. Kira-kira iya, mohon dijelaskan untuk panel-panel tersebut, fungsi-fungsinya ini apa aja, mekanismenya atau Oke, sambil kita nyalain aja ya. Oke. Ini kunci juga masih original nih, Om. Oke. Mesin normal. Tuh. Jadi untuk nyalain AC sih seperti iya, benar. Kecilin dulu. Oke. Untuk nyalain AC sih normal ya, kayak gini aja. Nah, ini spesialnya mobil ini kompresor AC-nya ada dua. Oh ya? Iya. Karena kompresor AC-nya ada dua. Iya, benar. Oke. Jadi ini mobil, ini kan AC,
AC normal lah pada umumnya. Baik. Ini untuk antena bisa naik turun dari sini nih, Om. Dipencet. Nih, naik turun. Oh iya. Tuh, bisa naik turun dari sini. Ya kan? Betul. Nah, kelebihannya di mobil ini yang jarang ada di mobil lain. Ini, Om. Makanya tadi saya ngomong kompresornya ada dua kan? Oke. Karena dia ada kulkas. Oh. Ini kulkas dingin. Oh ya? Heeh. Ya, seperti lemari es mini ya. Lemari es mini, benar. Ini kalau bisa dilihat, kalau facelift, interiornya kurang lebih seperti ini. Matic-nya juga udah bukan lurus, dia 5 speed. Kalau bahasa kitanya, bahasnya matic zigzag. Zigzag, gitu. Betul. Iya, ini kayu-kayunya juga masih licin semua. Pernisnya masih ada semua ya, Om ya. Oke. Masih licin. Interior sih normal ya, nggak banyak neko-neko kayak mobil sekarang. Oke. Nah, untuk head unit ini sudah aftermarket ya? Ini udah aftermarket. Okay. Karena kan kita kebutuhan sehari-hari. Betul. Karena kalau originalnya cuma bisa sampai 90. Okay. Kan dia Jepang. Benar-benar. Dan juga ini MID-nya di atas ini ya? Benar. Kita bisa lihat average-nya. Oke. Okay. Ini price-nya. Jarak sisa bensin. Okay. Ini average, ini rata-rata. Kalau ini kan karena kita dari tadi diem, okay, makanya konsumsinya segini. Karena ini masih okay, mobil tua, jadi semuanya real, Om. Betul. Udah, gitu sih. Nah, ini tombol-tombol apa lagi nih yang ini? Oh, kalau ini heater, Om. Heater. Heater buat di kursi. Buat di kursi. Kursi depan terutama. Fungsinya untuk menghangatkan diri kita. Diri kita. Kalau kedinginan menggigil ya. Kedinginan menggigil, okay, benar. Nah, ini tuas 4x4. 4x4-nya, betul. Kalau ini tuas untuk hidroliknya. Oh ya. Jadi ini kita bisa setel, Om. Misalnya kita lagi mau kencang, untuk green clearance-nya bisa disetel. Bisa disetel naik turun. Naik turun. Nah, okay, ini kita juga bisa setel tingkat kelembutan suspensi. Oke. Okay. Jadi misalnya kita lagi di tol, kita tinggal masukin aja ke sport. Oh, ntar dia nggak limbung. Betul. Betul. Jadi nggak melayang ya. Nggak melayang, benar. Cuma kalau misalnya lagi di jalan rusak, kita tinggal putar aja gini. Udah sesimpel itu doang. Langsung okay, lembut banget ya. Oke. Okay. Nah, kalau yang on off-nya tetap dimatiin ya. Kalau ini off-nya ini untuk mengkontrol tingkat ketinggi mobilnya. Oke. Okay. Jadi misalnya dia itu kan kita misalnya mau pakai di posisi paling tinggi. Nah, dia itu mobil ini pinter, Om. Jadi kalau misalnya jalan di atas 40, dia itu akan balik posisinya ke posisi normal. Mereset sesuai dengan kondisi yang kita lalui. Tapi kalau misalnya kita lagi off-road, kan kita butuh ground clearance yang lebih. Bener. Kita tinggiin, tapi dia, kita nggak mau komputer yang ngatur kita kan. Oke. Okay. Nah, kita matiin high controlnya. Oke. Okay. Gitu. Oke, okay, baik. Dan ini untuk power? Ini mode berkendara. Mode berkendara. Okay. Kalau ini untuk yang power mode, kalau ini kita mulai dari gigi 2 langsung. Oke. Okay. Jadi kan kalau ini kan gigi 1-nya terlalu, torsinya terlalu besar. Betul. Mobilnya. Jadi biar irit, mulainya langsung dari gigi 2. Oke. Okay. Nah, untuk yang di sini nih, panel instrumen apa nih? Ini panel instrumen night vision. Oke, dijelaskan. Jadi kita ini, tapi ini kebetulan kita nggak bisa demo, karena ini kan masih ada matahari. Benar. Karena kalau kita buka, filmnya kebakar. Oh iya. Jadi ntar kalau misalnya malam kita nyalain lampu, kita buka night vision, jadi di kaca sini, Om. Di kaca sini. Oke. Okay. Nanti keluar pandangan kita di depan. Jadi gunanya untuk malam kalau misalnya kita gelap banget di tengah hutan, okay, dia ada night visionnya di sini, okay, keluar gitu. Jadi kayak kamera lah, betul, gitu. Betul. Nah, setirnya juga udah elektrik teleskopik. Yes. Untuk tahun 2005 ini jarang nih. Mobil mewah doang ya. Benar. Di sini juga di kaca tengah. Mm-hmm. Ini ada tombol nih, Om. Oke. Okay. Ini kan kita bisa lihat nih. Mm-hmm. Kalau kita pencet, misalnya kita nyalain nih, tak gitu. Pas malam, pas kena lampu, semua kaca tengah dan kaca spion kiri kanan itu akan menjadi biru. Jadi biar kita nggak silo. Okay. Kalau mobil sekarang kan rata-rata di tengah doang. Yeah. Nah, kalau ini tahun 2005 sampai spion kiri kanan loh. Oh, dan ini semua fungsi. Dyna View gitu ya? Iya. Dan ini semua fungsi. Oke. Okay. Dan ini untuk itu night vision. Siap. Itu night visionnya di situ. Oke. Dan untuk yang ini apa nih kira-kira nih? Oh, kalau ini buat tingkat keterangan ini sih, speedometer. Oh, speedometer. Speedometer. Oke.
Terus, oh sama di sini. Nah, di sini ada tombol untuk buka kaca belakang, Om. Oh. Jadi ntar kita jelasin lah ya, okay, caranya gimana ya. Hmm. Jadi dia buka kaca yang paling belakang, itu elektrik bukan manual. Oke, nanti dijelaskan untuk buka kaca di bagian belakang. Iya, benar. Secara otomatis. Oke. Kan kursinya sudah bisa diatur secara elektrik ya? Elektrik, kiri kanan. Kiri kanan. Tapi untuk di bagian belakang belum ya? Belakang belum. 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 Oke, oke. Dan juga dia sudah ada memory seat-nya belum? Sudah ada memory seat. Sudah ada memory seat-nya. Ada, ya? Tapi untuk khusus driver aja. Driver aja. Uh-uh. Oke, baik. Oke, kita bahas ke bagian tengah. Nah, untuk di bagian tengah, kira-kira kelebihannya yang tadi sudah dibilang, lengkap dengan pocket, cup holder, dan asbak. Di sini aqua muat 3, Om. Oh, ini cup holder muat 3, oke. Okay. Uh-uh. Dan ini bukan ya? Bukan, ini harusnya tombol heater, kalau di yang diesel. Oke, okay, oke. Okay. Nah, ini... seat pocket ya? Iya, seat pocket. Bisa laptop. Laptop juga ya? Mm-mm. Oke, betul. Kondisi masih terawat banget. Nah, hooknya ada tersedia di baris depan ya? Iya. Oke, dan juga depan. Dia hand gripnya model retract ya? Semuanya ya. Sampai ke baris kedua. Dan baris ketiganya baris model ketiga fix ada. Biasa. Oke, baik. Nah, ini layout di bagian interior tengah. Iya. Luas banget kan, Om? Luas banget. Benar-benar sekali. Oke, kita bahas ke bagian belakang. Nah, tadi yang mau diceritakan buka kaca otomatis. Oh, oke. Okay. Oke, okay. Kaca ini, Om. Yang mana? Ini, kiri kanan. Oh, kiri kanan yang ini. Oke. Okay. Yeah. Kita tunggu di sini ya. Iya, yeah, Om. Oh yes, yes, yes. Oke, okay. Modelnya kayak model mengingatkan saya sama Kijang. Benar, benar. Coba kalau Kijang dulu kita manual. Manual. Kan? Dan juga untuk di bagian pintu bagasi, dia sudah terdiri dari dua bagian ya? Benar. Terpisah. Okay. Benar. Ini kita buka ya. Oke. Okay. Nah, dibuka sama Julian. Benar. Nah ini buat... kuat ini. Oh ya? Ini bisa sampai 150 kilo. 150 kilo iya. Untuk daya bebannya? Iya, ini saya dudukin ya. Oke. Nah. Aman mungkin... Om. Aman ya? Aman. Kalau buat berdua aman nggak kira-kira? Aman. Aman juga? Yang penting nggak 100-100 berat ya. Oh, oke. Okay. Adventure juga cocok. Adventure bisa. Dan karena juga ini... camping. Camping, benar. Camping apa mobil tuh? Camper. Camper, camper van ya? Iya. Oke. Okay. Ini karena dalamnya kawat tuh, Om. Kawat, oh, kawat besi. Ya? Oh iya iya benar 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 benar. Kawat benar. Besi. Oke. Okay. Nah, kursi ini 3 bagian baris. Layout-nya ya, layout bagian belakang. Iya, kursinya juga rapi karena masih kursinya original. Rapi. Betul. Nah, oke, okay. Kalau gitu semuanya kita sudah bahas. Dan juga di sini tersedia full step juga ya di bagian belakang, bumper menjadi bumper guard ya. Iya, betul. Nah, ini lampu mundurnya gede amat nih. Iya, ini lampu mundur. Kalau facelift, lampu mundurnya di sini, Om. Oh, okay. Iya. Facelift jadi satu di sini semua, okay. Lampu mundur. Itu lampu rem, lampu sen. Ini lampu sen, lampu rem. Lampu rem. Sama ini fog lamp belakang. Fog lamp belakang. Uh-uh. Oh, ini kan agak belang. Ini fog lamp belakang. Oke, okay. Di kanan dan kiri ya? Iya, jadi kalau buat di jalan berkabut, kita nggak usah nyalain hazard. Oke, okay. Multi reflektor mata kucing tersedia, dan juga ada sensor parking nggak? Sensor parking nggak ada. Belum ada ya? Nggak ada. Tapi ada kamera mundur barangkali? Ada, kamera mestinya mundur ada sudah ya? Saya pasangin. Sudah dipasangi ya? Uh-uh. Oke, okay, baik. Oke, okay. Ini mesinnya masih nyala ya? Iya, ini ngomong masih nyala. Oh, halus banget ya, Om. Halus banget untuk ukuran mesin V8. V8 yang 4700 cc. Nah, ini mesinnya yang 4700 cc ya. 4700 V8. V8. 231 horsepower. 231 horsepower tenaganya. Iya, okay. Di RPM 4800. Di RPM 4800. Heeh. Torsi, torsinya? Torsinya 420. 420. 420 Newton. Luar biasa. Di RPM? Di RPM 3600. 3600. Luar biasa.
Demikian tadi yang sudah diuraikan untuk tenaga, fitur-fitur, dan juga kelebihan maupun kenyamanan. Semoga mobil ini bisa menjadi rekomendasi buat sobat-sobat semua. Nah, Julian, kita mau tahu ini jual mau berapa duit kira-kira? Sebenarnya saya buka di 485 juta. 485 juta. Uh-uh. Ini masih bisa nego banget dong. Masih ini banget. Karena ada Om Deddy, yes. Customernya Om Deddy kalau mau 4,5 saya lepas. 4,5 dilepas. Iya. Masih bisa nego lagi kali. Iya, enggak tahu. Sambil ngopi ya. Iya, boleh lah dikit-dikit ya kan? Bisa lah. Oke, okay, benar. Nah, kebetulan ini kita belum tahu nih pajaknya di bulan apa. Alamat SNK di Jakarta Barat. Jakarta Barat atau Jakarta perorangan Barat, ya? Jakarta Barat sama perorangan. Untuk nilai untuk pajaknya kira-kira? Pajaknya sekitar 10 sampai 13 juta. Tergantung kan kadang ada orang yang progresif. Oke. Okay. Benar kan? Untuk nilai pajaknya 10 sampai 13 juta. Benar. Range-nya. Range-nya. Dan pajaknya di bulan 7. Di bulan 7 panjang apa mepet nih? Bulan 7 ini. Agak mepet-mepet dikit. Dan platnya juga habis. Jadi ntar langsung balik nama aja. Tinggal ngobrol aja langsung sama Julia. Yang ownernya. Langsung juga. Balik nama aja. Okay. Untuk harga mah gampang lah. Okay. Nah, untuk kilometernya ini masih 191.000 asli. Tapi ya. 191.000 asli. 190.000 asli. Service record dong. Service record. Dan untuk kondisinya benar-benar masih seger banget ya. Kira-kira ada PR apa lagi nih selain yang tadi kita uraikan untuk apabila teman-teman beli mobil ini, PR-nya apa? PR-nya sesimpel ganti oli aja Om. Ganti oli aja, sama pajak ya. Sama pajak, benar. Okay. Udah itu aja sih. Tinggal ngobrol. Tinggal ngobrol aja kita ngopi-ngopi bareng. Siap. Tadi nomor teleponnya udah di... Boleh. Mau sebutin nih. Lagi juga boleh. Oh boleh sebutin, silakan. 0853-111-69-869. Oke, selanjutnya masih di stoknya... mobil Julian. Nah, ini ada mobil apa lagi nih Julian? Ini Fortuner VNT. Fortuner VNT tahun 2013. Warna putih, diesel, atas nama perorangan. Atas nama PT ini. Oh, sama PT. Ini okay. Atas nama PT. Pajaknya di bulan 10 ya? Pajak bulan 10. Berplat ganjil ya? Ganjil. Okay. Nah, air scoop-nya masih asli original ya? Masih original. Ini yang VNT soalnya. Yang VNT, betul. Buat ke intercooler. Intercooler, oke. Okay. Dan juga dia aman ya, nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak. Nggak bekas jamin nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak. Oke. Nah, Julian, ini kondisinya benar-benar segar, mobilnya asli nggak layu. Kira-kira untuk mobil ini, lu bandrol berapa sih kira-kira? Saya buka harga di 285. 285. 285 nego. Nego banget kan? Tapi ini karena... spesial lagi. Oke. Kita langsung turunin 10 juta aja deh. Ketemu kan? Turunin 10 juta. 270-an. 275. 275. Oke. Okay. Mau nego lagi langsung aja. Boleh, ketemu. Kita sambil ngopi aja. Ya, sambil ngopi. Biar enak aja kita. Betul, betul. Oke. Dan untuk ban-bannya pun masih cukup tebal, body-bodinya masih bagus semua. So, apalagi teman-teman yang mau beli mobil ini? Fortuner VNT Turbo generasi kedua. Generasi kedua, betul. Betul. Dan dia sudah model facelift ya. Model facelift. Model facelift. VNT. VNT. Menggendong mesin diesel 2500 cc dengan torsinya sekitar 343 Nm di RPM 4000-an kurang lebih. Itu untuk harian udah lebih dari cukup ya Om ya. Oke, untuk konsumsi BBM kira-kira berapa sih? Kalau konsumsi BBM kalau saya yang pakai Om ya, okay. Dalam kota macet-macet Ria, okay. Saya 197. 197. Benar. Untuk bensinnya apa aja? Untuk... saya pakai biosolar. Biosolar. Wow. Pokoknya mobil saya semua bensin yang seadanya aja, namanya okay. Juga anak kuliahan Om. Oke, okay. Benar. So, jadi ini harga sekitar 400-an. Ini sekitar 27-an. Iya, ini okay. Untuk dalam kota. Dan saya biasa pakai itu buat kalau keluar kota. Oke, untuk melayani cash atau kredit ya? Kalau ini melayani cash atau kredit. Oke, kalau untuk kredit langsung aja telepon ke Julian. Mulai ke berapa aja bisa. Ya. Oke, Julian barangkali ada yang mau ditanya ya? Mau disampaikan ini kira-kira? Ini mobil cukup jarang ya Om. Maksudnya kita langka. Lihat di jalanan tuh banyak. Oke. Tapi... jarang yang dijual, okay. Karena mereka itu terlalu nyaman mobilnya, betul. Dan irit gitu. Betul, dan betul, ini betul. Untuk
anak-anak muda ini lagi diincar om mobil. Oke. Okay. Karena ini mobil bisa dioprek sampai kencang om. Oh. Lagi zaman. Oke. Okay. Benar. Di apa? Dastek atau enggak diganti turbonya atau apa? Okay. Karena dia mesinnya tuh kuat. Jadi Toyota kecolongan buat bikin mesin ini. Untuk tipe facelift ini ya? Iya. Ini kan mesinnya 2KD. 2KD bener? Iya, mesin 2KD. Mesin 2KD itu kan salah satu mesin yang lagi dicari di betul, Jakarta kan? Betul. Kalau yang sekarang 2GD ya? 2GD. Nah teman-teman, itu informasi yang mungkin jarang orang ketahui ya. Oke, mudah-mudahan rekomendasi untuk kondisi pun insya Allah saya pastikan bagus. Untuk harga langsung aja kayak sama beliau. Iya. Oke. Okay. Ada lagi barangkali kira-kira yang mau tanyain? Udah. Om mungkin mau nanya ke saya. Sok atuh. Kalau enggak kalau mau nanya di komen aja ntar. Oke, okay, kalau mau nanya ntar di komen. Baik teman-teman, berikut yang tadi saya telah uraikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam segi tampilan ataupun penyampaian. Siap, makasih. Saya dari Derosa Auto mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Oke.